Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni. Kak dah siap. Okey, sampai. Chung Wei Li. Tak tukar-tukar nama lagi? Apa? Kena tukar ke? Ni. Nur Isabella binti Osman. Pesan dekat dia, bila dia nak tukar dengan nama Melayu ni? Tapi bapak, Islam tak larang pun. Hang pesan dekat dia, kalau dia nak kahwin dengan orang Melayu, nama pun kena tukar Melayu. InsyaAllah kita boleh mulakan majlis kita pada hari ini. Adam Lee bin Abdullah. Ya, saya. Aku nikahkan dikau dengan Isabella binti Usman dengan mas kahwin sebanyak RM80 tunai. Saya menerima nikahnya Isabella binti Usman dengan mas kahwin RM80 tunai. Sah. Abang dah seminggu dah kita kahwin. Tak habis-habis lagi ke dengan orang kahwin tu? Still lah sayang. Still feel like assignment. Pasal apa ada bau semacam kat rumah aku ni? Hampa masak apa ni? Bapak, hari ni abang ada masa untuk kita main dah makan sekali. Hai bapak, hari ni saya masuk sayur cacai. Ini resipi mak saya. Sedap tau. Hang masak apa ni? Aku tak makan masak ni. Ayam ada. Ni sembelih tak sembelih? Aku tak makan dah makanan ni. Aku nak makan kedai melah. Aku tak makan makanan-makanan tu. Tekak aku tekak Melayu. Bella, hang nak makan apa? Aku bungkus satu untuk anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak, saya siap, Bapak. Ni, pakai seluar jin ni nak pergi mana? Nak pergi konsert? Hang pernah dengar tak kemplekan? Ada tak orang ajar hang pakai kemplekan? Nak ke masjid, kena pakaikan pelikat. Hantarkan pelikat apa dia? Tahu? Mana kan pelikat? Awak pula dia, Bapak. Bella, pernah ajak tak dia pakaikan pelikat? Kalau nak semayang, kena senang pakaikan pelikat. Baru senang ke masjid. Biar pelikat je lah, Pak. Lagipun pakaian ni bukan tak dimasuk semayang. Suka hati hampa lah. Malas aku nak layan. Aku tunggu kat luar. Hang ni betul memalukan aku. Hang tahu tak? Hang kahwin dengan Bella berapa lama dah? 5 bulan. Tak reti-reti lagi makan guna tangan. Dah kahwin dengan orang Melayu. Belajarlah cara orang Melayu makan. Ma fi qalbi khairu.
家，我请客人先坐下，再敬一杯茶。哎，anda buat apa? Duk kacau anak aku tengah zikir tu. Dia zikir untuk cucu aku. Hang nyanyi apa tadi? Sepatah haram aku tak faham. Papa, biar pi lah kat dia. Dia nak nyanyi kat anak dia. Biar pi lah kat dia nak nyanyi lagu Cina ke apa ke. Ni kan anak dia. Eh, tak ada. Tak ada. Hampa dua, dengar sini. Itu yang akan lahir tu cucu aku. Aku dah putuskan dia kena didik dengan agama aku. Cukup dengan adat budaya Melayu yang betul. Bukan macam bapak dia ni. Ha? Tak tahu Melayu apa, duk ajar cakap Cina apa semua untuk kita-kita. Hei, aku tak tahulah apa nak jadi ni. Tapi anak itu anak saya juga, bapak. Takkan bapak tak boleh tolak ansur? Anak saya orang Cina juga. Tolak ansur? Aku dah cukup tolak ansur dengan hang, tahu tak? Aku bagi hang kahwin dengan anak aku. Aku bagi hang duduk sama dengan aku. Aku ajar hang cara adat Melayu, cara agama Islam. Tolak ansur. Dah tolak ansur, tahu tak? Ha? Patutnya aku kahwinkan anak aku dengan Melayu. Bagi dipimpin dia. Ini dah terbalik. Sepatutnya hang pimpin dia. Ni dia pula pimpin hang. Dah, bapak. Dah. Bapak sedap dah apa yang bapak cakap ni. Bapak sedap dah apa yang bapak buat ni. Bukan je sakitkan hati Adam. Tiba-tiba cukup. Bapak tak pernah nampak ke Adam buat macam-macam tu. Bapak terima dah. Ya, bapak. Dia mungkin bangsa Cina. Tapi agama dia pun agama Islam, bapak. Ya, bapak. Bapak dah banyak terlangsung. Tapi menerima tu kadang-kadang lebih baik pada terlangsung, pak. Kuacat! Ya! Bella! Bapak! Adam bawa Bella ke hospital dulu ya! Sakit, bang. Sakit! Ya, bapak. Bapak dah banyak terlangsung. Tapi menerima tu kadang-kadang lebih baik daripada terlangsung, pak. Bella, lah ni okey kah? Bella, okey saja. Cuma ada bingung sikit pasal jatuh tadi. Tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Really? Pak, minta maaf. Selama ni, Bella, Pak selalu kasar dengan hampa berdua. Pak dah menyesal sekarang. Pak minta maaf, kan? Apa ni? Pak. Peluk bapak ada buat apa? Ha, tak apalah, peluk bapak pagi tak apa. Ha, peluk. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki dan perempuan. Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku pula. Supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia melihat kamu di sisi Allah adalah orang yang lebih takwanya di antara kamu. Bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha dalam pengetahuannya. Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Hey. Hang duk beri aku kah? Anda? Masuk dalam. Bini hang duk cari dari tadi. Eh, pinjam kat aku tu. Oh. Haa.